di rumah sakit daerah Saptosari, Wonosari ini, karena ada penumpang kita yang sakit tadi pagi. Halo YouTube, selamat datang di channel Patrick Sutejo. Kali ini ngetrip lagi. Dan malam ini aku ada di Surabaya. Persiapan jalan ke Jogja nginep satu malam. Masih bersama Mas Ateng karena Dantur masih libur. Dan itu liburnya lama nih, ada 5 trip itu. Jadi aku sama Mas Ateng tak pinjem dulu karena beliaunya kan belum punya batangan. Jadi masih muter. Sekarang jam hampir jam 9 malam, kita udah prepare berangkat. Udah ready. Tinggal beberapa orang aja yang belum naik. Kita langsung full tol panjang. Kalian nanti transit rest area sebentar. Lanjut, besok pagi kita langsung menuju ke Pantai Drini yang ada di Gunung Kidul. Jadi nanti malam kita akan lewat Sukoharjo, Semin, langsung Wonosari. Oke, yuk kita siap-siap take off. Ready kah? Si foto-foto dulu. Siapan deh kalau studio. Ketika nanti bapak ibu satu orang mau foto 50 kali, 75 kali silahkan. Ya, ada Mas Dio, ada Mas Rito. Silahkan nanti mau foto-foto sepuasnya, monggo, tidak ada masalah seperti itu. Oke. Untuk hari ini kita langsung menuju ke arah Gunung Kidul pastinya. Nanti kita untuk transitnya ada di Rumah Makan Utama Resto. Di sana kita juga transitnya di kawasan Pantai Drini seperti itu ya. Nanti makan pagi, setelah makan pagi baru kita bareng-bareng menuju ke Pantai Drini, Bapak Ibu sekalian. Nanti bebas untuk masalah pantai karena posisinya kita wisata tidak terlalu dikepung masalah waktu karena waktunya sangat panjang. Mengingat nanti kalau di hotel baru bisa masuk tuh waktunya sekitar 3:30 sore seperti itu ya. Jadi bapak ibunya nanti bisa main di pantainya agak panjang. Setelah itu nanti ini insya Allah memang tidak ada di Randon, tapi memang karena travel kami bekerja sama salah satu wisata terbaru yang ada di Drini, namanya Drini Park. Ya, insya Allah besok kita main-main ke sana tanpa biaya tambahan. Karena posisinya Drini Park ini lagi promosi, jadi kita bisa main-main ke sana. Supaya tahu, Drini Park ini modelnya seperti PHSG View, posisinya di atas tebingnya Pantai Drini. Seperti itu, nanti kita mampir ke sana ya. Setelah itu baru kita turun menuju ke Tan Pinus. Sebelum masuk hotel nanti kita ada makan siang, baru nanti kita masuk hotel. Hotel kita ada di Yuk. Kita nggak ngantar bapak ibunya ke Malioboro ya. Jadi masing-masing ke Malioboronya. Karena apa? Supaya bebas waktunya. Karena sekarang di Malioboro itu sistemnya 1,5 jam sampai 2 jam untuk parkir bis. Jadi bis sudah tidak bisa berhenti lama. Jadi akan bergantian sama di belakang, kita maju ke depan, ke depan, ke depan. Jadi kalau cuma dikasih waktu 2 jam ketika jalan-jalan di Malioboro, insya Allah pasti nanti saya akan di komplit. Mas, kok cuma 2 jam aja di Malioboro? Jadi bapak ibu sekalian nanti ke Malioboronya, monggo mau naik Grab silahkan. Itu cuma 15-20 ribu. Itu bisa diisi sampai maksimal 6 orang seperti itu. Karena The Cube itu dekat sekali sama Malioboro. Posisi hotelnya ada di Jalan Warang Kritis, bukan di Pantai Warang Kritisnya ya, di Jalan Raya Parang Kritis seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk hari besoknya terakhir, wisata yang paling gongnya kita ada di Lavatur Merapi. Tenang bapak ibu sekalian, mungkin sekarang lagi ada informasi, Mas Merapi gini-gini, tidak. Memang setiap harinya Merapi itu memang ada erupsi, tapi erupsi kecil, dia mengeluarkan abu vulkaniknya kecil-kecil, tidak terlalu tinggi. Kalaupun nanti ternyata memang sampai statusnya sudah berubah menjadi waspada dan tidak diperbolehkan kita naik ke Lavatur Merapi, akan dikonfirmasi dan kita akan mencari sebelum waktu untuk perwisata yang lainnya seperti itu. Mungkin sudah jelas bapak ibu sekalian. Nah, untuk di bis ini ada bantal sama selimut ya, minta tolong ketika nanti turun jangan dibawa bantal sama selimutnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, AC-nya tolong dibuka semua, jangan ada yang ditutup. Nanti kalau ditutup keluar air, ngomong Mas bisu bocor. Enggak bo- Loh, aku mau tak bantu papa sing noleh.
nyanyi nih. Sesuai sama nanti papa tadi loh, kalau yang tadi enggak dapat kencang, dapat apa, Pak? Bensin duet jalan Baron. Sepi banget dari tadi di jalan. Enggak ngambil video sama sekali. Sekarang jam 2:30 kebagian. Kita mau take off. Langsung menuju ke pantai. Trini. Yuk, cheers. Touchdown di pantai Trini Utama Resto. Jam 3 pagi. Selamat pagi, Teng. Golek kon turu ya ngene. Endang golek kon turu e. Ye. Anget-anget dulu aja. Dari anget-anget baru tidur. Kita di sini sampai masih sampai jam 8. Ini masih ada 5 jam lagi waktu untuk istirahat. Cocok. Masih sepi, gelap. Mampir dulu di rumah sakit daerah Sabto Sari Wonosari ini jam 9 karena ada penumpang kita yang sakit tadi pagi menggigil katanya, jadi terus di
antar ke sini, dan sekarang kita sebelum turun ke arah kota, kita jemput dulu. Rumah sakit RSUD Sabto Sari ini.
Sky view. Remote sih melaku. Batu nentek di si. Dul. Menjalur di cas. Pencet kokona yang mau di sini. Indo. Cet. Tek. Sama yang ngono itu. Hei, remote tak wi aneh ngono. Iya. Kalau saya tak telpon nih remote tuh. Oke. Kerenate. Auto start stop gitu. Kerenate bae di telepon. auto start stop by kernet gitu. Di sini kita makan siang langsung ke hotel. Enggak terlalu ramai sih di sini. Nah, ini di masuk kawasan Bukit Bintang, Bu ya.
atas sambil kalau malam hari ini bagus nih, banyak lampu-lampu, tapi terlihat semua di sebelah kiri bapak ibu. Iya, seperti di pucuk pak, seperti di payung gitu ya. Nah, nah posisi kita sekarang makanya di kawasan ini juga pak, namanya ruang makan SKP. SKP. Nah ini depannya SKP. Sudah sampai kita langsung makan ya. Makan sekalian sholat. Tugasan sekalian ya. Sida kumpul. Seperti itu. Sekarang nasaran ya. Selamatkan bapak-bapak siapa nasaran. Ateng teknisi, terima bongkar pasang. Hei, karo mikirane cukulane iki. Hei, endi golek kontak. Terima bongkar pasang, belum tentu bener. Belum tentu jadi, Bos. Iya terima bongkar tok, wayahe masang kono po. Pokoke utak kuping sih, perkara rusak pikir kiri iya rusak juga bos ya rusak tau tukonya haru so, serius tuh kita ya umur dan semua ini lo bodoh tak sebelah kanan kita akan sampai di hotel Melita di The Cube Hotel. Ketika nanti bus sudah parkir dengan sempurna, bapak ibu sekalian tutup di dalam bus terlebih dahulu nih. Jadi nanti saya jelaskan ya bapak ibu sekalian, tidak usah terburu-buru lebih dahulu ya, karena kita masih putar balik. Saya jelaskan. Jadi skemanya sekarang di Malioboro itu kita tidak bisa. Alhamdulillah sudah masuk hotel di The Cube jam 4 sore. Ah. Kata mama nggak boleh capek-capek kerjanya, jadi ya sore gini udah harus masuk hotel. Kita kan harus nurut apa kata mama. Wah. Ini lokasinya strategis sekali. Indomaret di depan. Tempat makan banyak. Mau ke Malioboro dekat. Beres. Oke, kita selesaiin ini. Ngedrop penumpang, habis itu kita parkir. Katanya jaraknya 100 meteran dari sini. Yuk. Kita bantu nurunin barang-barang. Selamat pagi. Sudah ready untuk menjalani hari lagi. Hari ini kita rutenya ke utara, naik ke gunung. Alias mau offroad di Gunung Merapi. Sebelumnya kita mau belanja oleh-oleh dulu. Di oleh-oleh Bapia Wong sama Bapia 25. Dua lokasi oleh-olehnya. Sekalian mengisi waktu. Karena hari ini harus Jumatan. Yuk, cus. Selamat pagi, Poster. Wah, habis di cuci-cuci sama Mas Ateng nih pasti. Tadi pagi hujan. Ini udah kering, wah. Tuh kan, dia masih lap-lap tuh. Tuh.
judul si Tuan Kunci. Kunci. Oh iya. Ini aja, itu kotor banget. Jadi tar kotor tidak jadi. Ini, oke lah, sedan. Oke, agak sedan aja hari ini. Di depan lobi. Kok menisan jadi? Hah? Engko. Engko. Kok sore? Ya. Kita pindah parkir depan hotel. Pak Piawong Jogja. Pagi ini langsung ke sini dulu rute pertama kita. Kayaknya abis ini masih mampir Pak Pia 25 deh karena penumpangnya tadi ada yang minta juga ke 25. Jadi habis itu baru ke Merapi. Kayaknya makan sop enak nih. Coba sop yang di seberang tuh. Is sop iga bakar kayaknya menarik. Ini Mas Bos Scorpion.
hujan dong. Aduh, kasihan. Ini nggak apa-apa sih, tetap seru. Yang penting harus siap baju ganti aja, sama jas hujan. Barengan satu bis, Duta Bangsa. Udah, nggak stres tadi, sekarang tinggal gerimis-gerimis. Kalau tadi deras banget di bawah. Deras sekali. Sendalku di bagasi. Mau turun. Sayang sepatunya. Ya kan masuk-masuk makan. Nge, siapa? Ramai banget di belakang ini. Oke. Hujannya nggak pakai berhenti, guys. Sekarang di rest area Ngawi ini. Dari Jogja sampai sini hujan. Deres lagi. Pengen merokok tapi kok hujan. Sana nanti basah. Pengen ngopi. Terus nation. Alhamdulillah, touchdown di Surabaya. Daerah mana ini? Gubeng. Kita habis ini langsung cari tempat istirahat untuk nyuci-nyuci karena nanti jam 4 pagi kita udah harus standby di Mojokerto untuk lanjut ngetrip lagi tujuan ke Malang. Oke, kita beresin ini dulu. Selesai habis itu kita langsung cari tempat istirahat. Paling rest area 726 mungkin. Kita lihat nanti situasi dan kondisinya seperti apa. Akhirnya kita istirahat di rest area 726. Daerah Krian. Nyuci di sini, tidur di sini, terus nanti jam 3:30 paling kita meluncur ke Mojokerto. Di sama aja hari ini sehari jalan 3 trip karena dini hari kan pulang dari Jogja, paginya ke Batu, ke Malang, nanti malamnya pulang dari Malang kita langsung ke Jogja lagi. 3 trip dalam sehari. Oke lah, disyukuri aja mumpung masih rame. Dan
videonya sampai sini dulu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tinggalin komen di bawah, klik tombol jempol ke atas. Yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tombol lonceng biar nanti lah video-video selanjutnya. Follow juga sosial media kode @patricksutejo dan sosial media PHD Tansi @PHD_trans. Terima kasih guys, bye bye. Aku mau tidur. Kasurku sudah menunggu. Hai kasur.